Oke guys ya, ini sangat berantakan banget guys, sangat amburadul banget cuy. Kita akan coba lurusin pakai ini controller cuy. Oke, dia lurus cuy ya, dan berarti ini controller work banget guys. Kalian harus download ini guys. Halo guys, lagi sama saya Jenis di Jenis One Pro. Oke guys, sekarang saya akan share and review add-on controller lagi. Nah, add-on controller ini adalah add-on yang untuk muter-muterin alias rotator cuy. Apa sih bedanya sama yang dulu? Oke guys ya, untuk mengetahui lebih lanjut, sebentar videonya nggak baik belum subscribe, silahkan subscribe ini kan semua itu gratis. Nggak ada kalian subscribe, subscribe itu gratis. Oke, kita akan langsung mulai ke videonya. Oke, kita sudah di world-nya cuy. Nah, jadi di sini kita sudah di world-nya guys, dan kita sudah banyak contoh yang akan kita lakukan. Ada rail, ada kereta cuy ya. Nah, oke kita akan lihat. Nah, di sini ada add-on-add-onnya. Chainlock yang pertama adalah menambahkan ini cuy. Nah kan di update dia ditambahkan lagi ada 5 cuy. Satu buat hancurin atau menghapus objek guys. Nah yang dua ini yang X ini buat menghapus objek. Nah yang nomor satu dia untuk memutar arah pertama objek. Yang nomor dua untuk memutar arah kedua objek. Yang ketiga adalah memutar arah ketiga objek. Dan empat adalah memutar arah keempat objek cuy. Nah, oke guys, apa yang di sini yang difix? Nah, pertama yaitu tidak terpasang ya guys ya. Nah, jadi di sini dia tidak terpasang guys. Waktu itu maksudnya itu dia nggak bisa masuk ke Minecraft dan world-nya cuy. Sekarang udah bisa cuy ya. Nah, habis itu guys, kedua ya guys, untuk chainlock-nya dia udah nggak mengaruhi di sekitar. Misalnya kita menghancurkan suatu barang ya guys ya, kita akan ambil contoh, kita taruh rail saja cuy. Nah, misalnya kita menghancurkan barang dan ada banyak di sini guys, kita lihat ya guys ya. Nah dia hanya menghancurkan satu guys, sudah tidak menghancurkan yang lain lagi cuy. Nah itu kan kalau misalnya yang dulu dia itu satu kali taruh dia ngancurin 4-5 ya guys ya. Nah itu sudah di fix ke cuy. Nah begitu pula juga dengan putar satu, misalnya kalian ada banyak nih, satu kalian mau putar satu, nah kalian cuma keputar yang satu, yang lainnya nggak keputar cuy. Nah kalian bisa lihat ya guys ya, kalau kalian mau putar yang lainnya lagi tinggal pencet lama aja ya guys ya. Dia controller ini dia pencet lama guys, bukan apa guys, bukan ditekan atau diapain. Nah pastikan kalian berdiri di atas objeknya ya guys ya. Nah oke, kita akan langsung hancurkan saja cuy. Nah oke, jadi sangat praktis sekali cuy, dan dia sudah berlaku di kereta cuy ya. Jadi tidak hanya ada di apa guys, di anu alias ada di rail atau mob-mob lainnya, dia sudah berlaku di kereta. Nah kan misalnya tadi ya, keretanya bisa muter ke sana, habis itu kereta apinya bisa muter ke sana, muter ke sini dan ke situ cuy. Ke sana, ke situ dan situ. Kalian nggak suka kan tinggal ilangin saja cuy. Nah, itu kalau misalnya ada item juga begini. Nah, itu berlaku juga ke mob di sekitar cuy. Misalnya ada ayam begini, kalian hancurin aja, apalagi ini nih. Si paling nggak berguna cuy ya. Kita hancurin saja guys ya, apalagi ini mau buat anak guys. Nah, kita hancurin aja cuy. Nah, kita akan langsung lanjutnya, ada sapi yang ngegangguin, kita langsung hancurin saja cuy. Nah oke, dia berlaku ke semua ya guys ya. Jadi dia sudah sangat bagus sekali dan sudah di fix bugnya cuy. Nah chainlock kedua kan tadi ya guys ya, untuk fix bugnya. Nah untuk sini juga sekarang bisa kalian bisa lihat ya guys ya, kalian mengarah kemana sudah itu yang akan hancur cuy. Ini menghancurkan apa yang kalian lihat ataupun benda satu blok terdekat dari kalian cuy. Nah oke guys, kita akan langsung ke chainlock yang ketiga. Kita ke bagian pengaturan cuy. Nah oke, di bagian pengaturan sini dia itu ada di bagian paket sumber daya, dan dia itu sudah ada di, nah ini guys, object rotate in object controller by GONS V2 cuy. Jadi dia itu sudah sangat bagus sekali, alias dia itu sudah work ya guys ya, dia sudah bisa terimport ke dalam Minecraft 1.20 ke atas cuy. Jadi dia sangat bagus sekali guys ya, dan kalian bisa lihat ya, sangat bermanfaat sekali. Dan untuk chainlock keempat cuy, dia itu nggak mengaruhi kalau kalian nggak sengaja kepencet kan, di sini nggak sengaja kepencet lama, dia nggak akan mengaruhi mob dekatnya. Jadi kalian benar-benar deketin ya guys ya, mungkin benar-benar deketin ya guys ya. Oh mantap, mati nggak tuh. Nah oke, jadi itu sudah sangat bagus sekali cuy. Oke guys ya, untuk video kali ini mungkin sampai sini perjumpaan kita, dan link saya sudah taruh deskripsi. Tapi jangan dulu guys, kita akan coba-coba ini add-on guys ya. Kita akan langsung coba-coba di rail cuy. Kita spawn sebanyak-banyak mungkin cuy ya. Kita spawn sebanyak mungkin cuy. Nah ini fungsi utamanya sih guys ya. Nah ini fungsi utamanya guys.
Rumah guide ini sangat berantakan sekali cuy. Kita akan langsung rotate supaya jadi lurus cuy. Kan bisa lihat ya guys ya. Dia kita akan putar-putar ya guys ya, supaya jadi lurus. Kan tinggal pencet lama saja guys. Oke, dia sudah mulai menjadi lurus ya guys ya. Nah ini dia, kita lihat cuy. Oke, dia sudah menjadi lurus. Dia mulai menjadi lurus guys. Kita lihat guys ya. Ini sangat bagus sekali cuy. Kalau misalnya belum ada daerah yang kejangkau, kalian ke daerah tersebut guys, supaya dia apa. Oke guys ya, ini sangat berantakan banget guys, sangat amburadul banget cuy. Kita akan coba lurusin pakai ini controller cuy. Nah kita coba di sini saja ya guys ya, dan kita lihat. Oke, dia lurus cuy ya, dan berarti ini controller work banget guys. Kalian harus download ini guys, fix. Nah kalau ini udah kebanyakan, kalian mau hilangin, udah hilangin aja, kalian pencet lama aja ya guys ya. Kalian pencet lama aja sambil santai saja cuy, dia akan hilang-hilang sendiri asal kalian dekat dengan rail tersebut cuy. Kita lihat ya guys ya. Nah kalau kalian dekat sudah, dia akan hilang-hilang sendiri cuy ya untuk objek tersebut. Dan dia tidak hanya berlaku rail atau kereta, dia semua objek guys ya, bahkan add-on orang lain bisa, semua yang ada di Minecraft yang berbentuk mob cuy. Nah untuk link download sudah saya taruh di deskripsi, dan dia itu linknya Mediafire ya guys ya, bukan link Vertis atau apapun itu yang menyulitkan kalian. Kalian bisa lihat ya guys ya. Ah sudah hilang cuy. Apakah dia bisa menghancurkan blok? Oh tentu saja, mari kita coba. Ya betul, tentu tidak cuy, dia tidak bisa menghancurkan blok ya guys ya. Jadi dia itu sudah fix hanya buat mob atau entity objek-objek. Kita akan coba ke babi cuy ya, kita akan putar sini. Oke, apakah dia muter? Oh dia gerak-gerak terus, dia nggak memutar. Kita matiin aja cuy, mati nggak tuh. Nah kita akan matiin lagi guys ya, semua mob-mob yang asin cuy. Tekan lama dia mati sendiri dia cuy. Mau mati sendiri, ada ayam dua lagi guys. Kita tekan lama aja langsung guys. Ini kayak apa ya guys ya, dia ini kayak airsoft gun cuy. Kayak pakai tembakan. Iya betul guys, kayak tembakan ya guys ya. Dia tekan lama mati nggak tuh guys. Astaga. Nah kita lihat sih ya. Oke mati dia dong guys. Astaga, kita lihat cuy. Maga mati juga. Kalau oh ya, dia juga ada penambahan, jadi dia bisa menghilangkan item deh ya guys ya. Nah kan tinggal pencet lama aja, item pun hilang cuy. Sangat bagus sekali cuy. Kan bisa lihat ya guys ya, item aja bisa hilang, apalagi mobs cuy. Nah bagian yang mau download, silahkan download di deskripsi, dan jangan lupa like-nya atau enggak kalian akan menghilang cuy. Nah sini sudah sore guys ya. Nah mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye.